Okay, kita live. Let's go. Kita cross KVM guys. Berapa menit lagi? 40 menit. Kita persiapan sekarang apa nanti ya? Oke, jadi equip dulu. Kita ke equip. Duang 1%. Kita mau mati. KD. Pengen ganti nick sih. Ganti nick apa ya? Dolichan. Dolichan atau apa ya? Ganti nick nih. Wih, pasaran ya maunya. Kopetnya nggak dipakai bang, aduh bener banget, untung diingatin. Thank you mas manusia yang tidak kelihatan. Gua lagi setting-setting ini juga. Kopetnya nggak dipakai anjay. 1% dong ini, nggak lebih. Gue sebenarnya penasaran sih, job ninja itu bagaimana? How? Jadi teman gue ada yang mau comeback, jadi dia nyari warlock nih, nyari warlock yang udah oke lah, yang harganya juga gak mahal-mahal banget.
Terus dia mau pindahin ke ninja, dia bilang gitu. Soalnya ninja kan tipe INT ya, makanya dia pakai, dia mau beli ID yang warlock. Captain Marvel 1,5%. Thank you, lupa pakai pet. 1,5. Cuma nggak masalah sih, mau 1%, 0,5%, asal masuk 10 besar bisa drop lah kayaknya. Targetku kalau muter ya 5 besar lah kalau solo. Ya mati dong. Hai, hai Raichu Gaming. Hai, hai. Jangan lupa di like guys ya. Kita mau live Cross KVM nih. Mana tahu ketemu panutan Little Pau Pau. Little Pau kan sekarang udah jadi GS ya. Sama kami. Gua pindah GS, dia juga pindah ternyata. Sama lagi senjata rifle, bukan pakai yang sniper. Karena memang kalau yang sniper tuh agak gimana ya. Kalau buat PvP kayaknya ampas deh. Susah, susah, susah. Pakai sniper tuh buat PvP susah. Kecuali lu yang sultan banget deh. Good luck di Cross KVM. Thank you, Raichu. Target gua di KVM top 5 lah, top 5 gunslinger se-Odin dunia, anjay. Bisa nggak jadi top 5 GS di Odin? Kita lihat aja nanti. Boleh tuh, all the best ya, kita cobalah, mana tahu bisa ya. Gua udah berdandan nih, gua pilih nih kostum terbaik buat Cross KVM malam ini gimana ya. Kayaknya inilah the best ini. Sayapnya cakep sih. Ini kalian kalau yang belum ambil, ambil deh. Bagus. Jadi gua tadi nggak nangkap pet ya. Gua nangkap pet, pet dokebi. Coba tebak dapat apa? Ya udah pastilah dapatnya B. Susah, susah, susah. Kristalku habis begitu saja, sia-sia coy, tinggal cepek ini, tinggal buat ganti-ganti kartu. Gila cute, yoi, keren ya. Senjatanya SE7, sayapnya bling-bling, ada Rimuru di atasnya, yoi. Tinggal ganti nick aja sih, ganti nick apa ya? Ah, Tin Sui. Lord, kemarin aku dapat Yoyo S. Waduh. Flexing deh. Gua dua kali nangkap Yoyo, kemarin dapatnya AA. Gak ada yang S. Oke banget lu ya. Dapat S.
Itu udah berapa kali percobaan tuh? Jangan-jangan udah 300 kali percobaan lo dapat S-nya. Nick Lord Dolai. Tapi karakter begini, kan nggak sinkron ya. Kita ganti nama sih. Kita ganti Nick lah. Kita ganti apa nih? Dolai Wati. Anjay, jelek. Doli Chuan. Chuan. Salah juga. Tiga kali lot. Tiga kali dapat yang S. Wah, oke sih itu. Gas ganti nick bang. Iya, ini mau ganti nick. Tapi apa ya? Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri. Panjangan nggak bisa. Apa ya? Puan Maharani. Maharani. Duplicate name. Udah ada yang pakai anjay. Siapa yang pakai nama Puan Maharani? Siapa ya? Lady Lai. Lady Lai. Lady Lai, Lady Lai. Lady Lai. Dolai. Anjay, Dolai. Yang kayak cewek dong. Nicknya apa ya? Dolai Chan. Kayak si itu siapa? Siapa One Piece yang Sanji Sanji? Kayak si Sanji manggil si Namiswan gitu. Namiswan. Jadi nah Dolai Chan ada W-nya juga ya? Enggak. Dolai Chan. Dolai Chan. Dolai Chan. Ini nih. Mau ganti nama aja bisa berjam-jam. KVM berapa lama lagi? Tiba-tiba udah mau KVM aja. Setengah jam. Tuh. Setengah jam lagi KVM. Apa ya? Ya udah deh, Dolai Chan ya. Chan. Dolai Chan. Oke, bisa sih. Dolai Imut. Oke. Sesuai juga Imut. Imut bisa. Ada yang lebih bagus lagi enggak? Dolai Chan, Dolai Imut. Dolai Chan sih kayaknya. Dolai Imut. Cik, Dolai Imut. Enggak. Dolai Chan. Siapa karakter cewek yang dia strong gitu? Bentar ya.
Dolai gacor, Bang. Dolai gacor. Dolai Zeus. Anjing. Kalian udah yang main gak sih? Slot-slot gitu. Dolai Zeus, Dolai Zeus. Dolai Chuan. Dolai Chuan. Dolai Chan. Gila, pusing coy, pusing. Dolai gacor. Yalah. Dolai XXX. Enggak. Apa ya? Yang gampang diingat Dolai sih. Dolai apa ya? Dolai. Dolai Chan lah, dah. Enggak ada pilihan lain. Gas. Dolai Chan. Dolai Chan. Wih, ada yang laku. Aduh, yang laku recehan. 65 kristal. Sedih coy. Berapa lama lagi? 23 menit. Yuk, kita siap-siap deh. Tunggu dulu. Ada MVP mini gak? Morok, skip. Ogertut. Morok, coba cek deh. Perkiraan rank berapa lo di job GS Odin? Kayaknya ranking 3. Kayaknya ya, karena gue lihat dikit yang pakai GS di Odin ya. Kalau di server Thailand banyak. Di server Thailand ada beberapa gue lihat yang keras-keras banget. Tapi itu juga sniper. Itu juga sniper tapi. Nah, sniper ini gue nggak yakin ya. Sniper ini gue nggak yakin kalau bisa kuat gitu di PvP. Ya, gue nggak di hit dong. Kayaknya bisa lah ranking 3. Targetku sih ranking 1 ya, tapi ya kalau ketemunya speed daddy terus ya jadi tai juga dong. Mana bisa ranking 1. Kalau ranking 1, oh ya si Dustline, wait, di hit, yuk. Targetku ranking 3 lah, ranking 3. Kalau bisa sih ranking 1, kenapa? Karena bordernya keren, kan kita dapat itu ya, dapat kayak border gitu. Sorry, ada telepon. Halo Bang, bisa lihat DPS lu nggak? Nggak bisa. Karena DPS ku malu-maluin. Sekarang kita siap-siap aja deh. 20 menit lagi, masih lama sih. Tapi ya, apa-apa ya. Lebih cepat lebih baik.
Ini buat kalian yang mau lihat PvP gue gimana nih. Gue begini PvP-nya. Oke, okay, ready. Sekarang tinggal pakai kartunya, kita ganti paksa. Kartunya kita ganti. Kena Necros KVM, jadi kita agak all in lah, jadi jangan tanggung-tanggung gitu, pakai 4 kartu PvP, 4 kartu ini kali spook, 4 kartu kali spook. Oh, 4 bang, kok nggak semua, karena gue pakai kartu of disaster 1. Oh, disasternya itu enggak tergantikan, ini enggak tergantikan, ini biar dapat efek inilah magic racer. 18 juta guys, jadi ini sebenarnya kalau gua PvP pakai GS tuh begini 18 juta, jadi rasa-rasa Royal Guard dikit lah. Sayang sih ini. Ini bagus banget buat dipakai sebenarnya. Cuma kalau ini itu gua pakai, jadi nggak dapat 12 status. 12 status tuh gede sih. Kartu yang ini kan PvP debuff max HP 29% patu. Buat gantiin apa bang? Gantiin inilah paling Grand Peko. Grand Pekonya diganti ini. Tapi nggak dapat status. Statusnya banyak lagi. 12. Sayang sih. Lihat tuh. Semuanya nambah. Dex, max HP, critical, physical attack, fit. Jadi itu pakai kartu di kepala sih, kartu di kepala kita coba ganti ya, pakai apa ya yang di kepala, yang di kepala itu gue masih pakai Nereid. Gue nggak salah ada satu kartu kepala yang bagus, kartu di headgear, kartu debuff gitu kayaknya. Nah ini dia, headgear PvP debuff reduction. PvP final magic damage bonus. Nice, kita coba deposit. Bukan, nggak ada efek apa-apa. Oke, itu kita pakai di kepala. Apalagi ya, Nereid itu kita ganti apa bagusnya?
Kalau attack ini apa? Final damage bonus enggak. Ini final haze. Enggak ada lagi dong ini di kepala. Di large coba. Large. Ini bagus, tapi ini di sepatu. Oke. Nop. Gus, apa kita pakai Gus saja? Kayaknya enggak deh. Sayang kalau pakai Gus. Edka yang di kepala apa nih? Magic. Final damage bonus. Edgar SP regen nggak kepake bos. Regen SP buat apa? Final attack speed nggak ada lagi sih, habis. Satu kepala ini kita ganti. Inspiration kepala apa ya? Ganti ya. Berarti udah pakai Dark Stay. PvP debuff reduction. Jadi gua kalau kena dance ya enggak lama-lama banget lah. Kena Wing of Charm. Belas menit lagi kita udah ready, tinggal makan food, Kalau pakai slime jadi 20 juta max HP-nya. Slime gua itu masih bintang 2 padahal. Slime-nya masih cupu bintang 2. B lagi. Cuma levelnya udah 60. Pelan-pelan ini sih dinaikin. Tapi santai aja lah. Kedepannya gue PvP pakai ini, Ejira. Tapi banyak PR-nya nih, PR-nya ya inilah. Naikin bintang 5, minimal bintang 5 lah. Bintang 5, levelnya juga dinaikin. Tapi kalau level bisa sih, tinggal beli pet food ya. Pet food.
Laku ya ini. Batu-batu ini level 2. Ini kenapa nggak ada yang mau beli? Coba beli kek. Ini sel panacea. Oke. Bisa-bisanya nggak ada panacea lu. Delapan menit. 8 menit lagi. Kita cek and recheck lagi ya. Gue banyak beli food sih. Kalau ini kepake gak ya? Growing bean ini kepake gak ya? Coba deh, tes sekali. Kepake. 1 menit doang tapi. Lai, lu kenapa pakai ACC deck sama lu kenapa nggak salah satu aja? Gua gini sih, Len. Gua kenapa pakai satu ACC lu? Karena kedepannya gua bakal main auto attack. Cuma kalau saat ini gua masih ya butuh variable cooldown yang 40 detik ya. Cuma endgame gue mau main auto attack. Kalau lu mau main auto attack pakai gas rifle, lu butuh look. Looknya banyak. Maksimal atau idealnya 3000. Butuh 3000 look. Dah. Kenapa? Karena contohnya inilah. Semua skillnya ini butuh look yang auto attack ya. Banishing Buster, look kali 4. Like Weapon Mastery 80 look kali 400%. Yang lain banyak lagi nih, 30 kali look Crimson Marker. 10 action 30 look increase 1%. 3000 look itu increase 100%. Apanya? Ya ini. Ada damage tambahan. Bisa nambah 150%. Yang lain, nih, overload. Every 12 point of look increase the true damage coefficient by 1%. Butuh look.
Jadi kalau misal ada yang tanya kenapa pakai loop, kenapa pakai loop, berarti dia bukan GS sih. Karena kalau misal dia pakai job GS, dia pasti tahu kenapa gue pakai loop begini. Karena ini skill-skill yang gue bilang tadi, itu butuh look semuanya. Nggak bisa kalau kita ngarepin look raw look gitu cuma 700, kayak sekarang nih gua nggak pakai ACC look ya, cuma 700 itu kurang lah. Cuma kalau di PvP gua kan mau, gua butuh minus 40 detik, butuh minus 40 detik Hammer of God nih. Kenapa gua pakai Dex satu? Kenapa nggak pakai look aja kalau gitu? Kalau gue pakai loop, 1 feet, variable cooldownnya hancur lebur. Cooldownnya lama banget. Lama. Luar biasa lama. Tapi kalau pakai 1 dex, udah beres tuh. Biar gue bisa spam skill-skillnya yang paling sakit di GS tuh. Hammer of God, Madness Canceller, semuanya 40 detik. Semuanya 40 detik. Elegant shoot 23 detik. Skill yang paling sakit di GS rifle tuh ya ini, Hammer of God, Madness Canceller, sama Elegant Shoot. Jadi biar gua bisa spam ketiga skill itu, sisanya auto attack sama mass spiral sih. Mass spiral ini sakit juga. Mass spiral kena skill ini juga sih. Jadi mass spiral ini kalau musuhnya di bawah 10%, enggak, target HP di bawah 20%, bisa auto kill. Tapi chance-nya 10%. Nah, ini berguna banget buat AB Royal Guard yang tank-tank lah. Berguna banget. Jadi darahnya di bawah 20% gua spam tuh. Gua kill tuh. Yang ini. Tuh, langsung mati deh. Banyak yang enggak tahu juga sih tuh. Yuk. Ready. Okay. Itu di Loki kah paman? Waduh Loki. We in DC Party 2. Oke. Ini di Valhalla. Bukan di Loki nih. Dulu gua di Loki. Migrasi gua dari ibu kota. Kena mental. Oke, sekarang kita gua share dulu ya ke Discord live-nya. Sama kita join Discord-nya Smile. Oke. Halo. Jadi ntar lu pakai full lock. Belum tentu juga sih gua pakai full lock atau enggak. Tapi yang pasti gua pakai
satu dex satu luck. Gue pakai full luck kalau bisa variable cooldownnya 30-an detik deh gitu. Variable cooldownnya 30 detik gitu. Nah itu gue pindah ke luck semua deh ACC-nya. Cuma kalau sekarang gue nggak bisa, nggak sanggup. Karena buat dapatin variable cooldown 40 detik tuh susah banget ya. Kalau nggak pakai ACC Dex. Halo Om, kalau card debuff pen itu bagus nggak? Terus fungsinya apa? Fungsinya itu buat... bentar-bentar gue makan food dulu. Udah mau mulai coy. Avalanche Andreas, jadi kalau misal kartu di buff PN, kalau buat GS itu kenapa penting banget, biar bisa masukin Crimson Mark-nya ke MVP mini. Jadi gunanya di buff PN kalau buat GS itu buat skill ini, Crimson Marker. Nah lu bisa baca aja deh nih, gunanya apa. Kalau buat sniper berguna banget, tapi kalau kayak gua itu ya biasa aja lah. Kalau full look nyari CD dari mana lu? Cukupkah dari cool blessing? Nyari cooldownnya dibantu dari kartu sih, kartu-kartu final haze, sama status dex raw dex, kayaknya gitu. Tapi itu juga gua hitung-hitung paling mentoknya 18. Detik, 20 detik, 20-an detik lah. Nyampe ke 35 detik aja susah banget tuh. Udah dibantu kartu. Paling ya, paling kalau memang mau niat banget pakai 2 CC loop ke depannya nanti. Terpaksa ini payonnya gua pindahin ke haze. Payonnya gua pindahin ke haze. Haze. ACC payon gua kan ada 3 baris. Nah yang di sini gue pindahin look semua, look. Ada fit lah, 3 baris fit, sisanya look gitu. Oke, Sera not join Discord ya? Tunggu, Sera. Guys, I'm live streaming ya. Okay. You can watch our cafe match. Okay. You all build a damage. I use Sohair. Nggak cocok ya cardnya untuk selain GS. Untuk selain GS, card apalagi ya? Setahu gua sih. Di buff pen itu kenapa dibuat sistemnya buat GS ya? Kalau job lain gua nggak ngerti, gua nggak tahu juga sih. Nggak sayang tuh dari card, sayang sih. Karena sayang itulah makanya gua pakai satu ACC Dex mau nggak mau. Karena gua nggak mampu. Kalau gua pindahin ini ke ACC lu, terus gua mau dapat variable cooldown 40 detik itu nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Solusinya apa bang? Ya pakai Dex, pakai ACC Dex. Oh, di login dulu. Oke.
Oh, I not leader. Go, let's go. Wih, Shadow Chaser. Shadow Chaser. Waduh. Oh, Silent Dagger. This one. Oke. Mecha pain ya. Mecha painful. Ya, pain dan talent. Got Sage also. Okay, let's aim Mecha, I think. Mecha. Where are you? Here, here. Okay, Shadow Chaser aim me ya. Shadow Chaser, so tank, let's go. It's Mecha. Mecha. Okay, GX Dagger. Okay, Mecha again, Mecha. Mecha. Oke, okay, die. GX Dagger, mana GX Dagger? Mecha again, Mecha. Die. Hits, bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke. Okay. Hampir lagi. GX Dagger-nya running. Okay, sit. Oh, so tanky. Wanna try AB? AB running. Got okay, Mecha. Oh no. Oh, on me. Okay, die, Mecha die. Sit.
let me lock the AB ya. Oh, the delay. Okay, Sage is hard. Let's go AB lah guys. I will bleeding him. AB, AB, AB. Oh, I think can lah, AB. Waduh, because confident. Mecha, mecha, mecha again, mecha, mecha. Uy. Okay. Pantas gak aku keluar roketnya. Sorry, sorry. Ternyata roketnya belum hidup. AB, AB, AB. Oke, wing out. Mecha. Dead. I try AB. Why my damage so low ah? AB, AB, dead. Let's go. They can. Mana AB nya? Mana? Lari. Okay. Aduh, kena frontline terus nih. Yo, susah ya. Harusnya konfinya onion lah. Kok aku ini konfin? Oh, itu bisa tuh Sage. Sage turun. Ya, ini lagi sedikit. No MP, no SP. Walah, tele dong. Mati. Tele gua. Hidup lagi tuh. Oke ya. Gila, SC bagelnya. Niat banget bos. I fatigue really fine. Koteng. Koteng masa gue kuat ide. Obi, die, almost. Oh. Hmm. Almost. Nggak ada itu dorong. Nice. Damage low,
Ini kami agar komodo. Okay, will ya, will. Well. One royal. Okay, ranger. ENT. Ranger. Okay, I will lock ranger. I can. Wah. Wow. What the fuck? Wah. Siapa itu sakit? Our favorite Komodo well. Lollipop. Yang sakit who is the painful? Ranger. Ranger. Oh my I god. Wah, zero damage. Gila cuy. How so strong ah? 5k intel with what the fuck? Holy. Gila sakit. Like three hit, four hit. Kita kalah sama server adik-adik guys. Komodo. Damn. Itu guildnya Obi-Wan ya? Oh, itu guild Obi-Wan. Ya. Oke. Shadow Chaser. DPS. 1, 2, 3. Ah ya, 1 million HP. Ya, yeah, easy kill. Yes. I will aim Shadow Chaser. I am. Oke. Ada sih. There you are. Nickname delay. Get my pet. Oh, and kill the pet. My pet add delay to skill user. Oh, he. Right.
Gunir. Oke. Ken. No AB DPS kan? Tidak ada. Ya. Oke. Joker sekoteng 5 juta GX dagger so painful nih sakit GX daggernya Royal Guard juga Royal Guard juga will ya ya will Oh man, painful coy. Kenapa? Fuck. Sekarat. Shit. War type. Wah. Wih, sakit. Wih. One man carry. Who is carry? GX Dagger or Royal Guard? Royal Guard. Okay. Let's aim Predator. Die. Aduh, nggak mati. Why I cannot aim the Predator? We can kill the Predator, but August. Wow. Shit. Oh my god. Di ema gua anjing, sakit. Hmm.
Wah. Sakit-sakit. Oh no. Mati juga. Gak bisa kabur, bos. Gak bisa. Guys, okay, Mizu nggak ada di Discord ya? Oke. Langsung mati anjing, sakit. Kenet ya. Susah. Gimana kita lama-lamain aja atau next? Hampir. Siapa tuh? Mizu. Wih. Wih, kena dancer. Gila, aku di-lock terus, cok. Yeay.
Susah kalau udah di lock. Royal Guard-nya sakit sini. Ya, sakit banget. Ya. August itu, August. Oh, August. Royal Guard-nya August. August, August. Ah, susah lah. August itu inangnya WOC 1 ya? Iya, Sultan. Sultan. Ada yang mati, ya mati. Gue mati, siapa? Kayak gitu dong, Dance. Ada debuff. Pennya itu. Damn. Dikiri sama Royal Guard itu. 99 million HP. Thank you, Nizu. Okay. August itu sebelumnya itu ya, apa? Genetik kan? Genetik to hand. Sebelumnya genetik to hand itu di tembak wizard itu gak merasa itu genetik. Opera Phantom Sun Ken. Okay, Shadow. Okay, Ken. RK ya. Udah lah, langsung ke base kasih delay.
Mizu. Pakai Valkyrie lagi tuh, Gex. Gex sama Asura, Gex lah. Pakai Valkyrie dia. Bisa ya. Ya bisa. Valkyrie. Rebel, kita ke Asura. Mizu, why mute? Why not voice chat? Hello, Mizu. Same server, Viper. Hello. Kill. Baby crying. Wait. Okay. Baby crying. Okay. No problem. Viper ini painful ya? Nolah. Ya, Viper ya. Okay. Viper GX Dagger-nya. GX Dagger. Ya. Yalah, selamat Euro Viper. Kau berani lu. Steal. Gocek gua. Ah, kira Prita. Viper wise. There is Viper. Ebi. Viper.
sana yun. Susah. Ebinya so tanky ya. Tanky. Terus kita lari ya. Minstrel aja deh. Ini tuh saya. Minstrelnya main slime. Eh, Ebi-Ebinya sekarat, Ebi kita. Iyalah, Ebi minstrel dulu deh. Minstrel. Mati ke Ebi all in. Enggak ya. Seharusnya udah kena bleeding bisa sih ini. Ayo ayo ayo. Oke, menang kok. Gun-gun Wiguna, apakah sudah ketemu lawan server adik-adik bang? Udah lawan Komodo, tapi sultannya kalah langsung. Server adik-adik, tapi sultan nih sama aja ya. Iya sama aja. Slime-nya. Hmm.
Kena elegan shoot. Itu enaknya kalau nggak ada FGD musuhnya loh. Dorong-dorong. Oke deh, kita all in ke AB. Bisa nggak ya? AB, bleeding. Wih, suuh regennya. Ketun. Kamu lagi. Ui. Mati, okay. Mampus. Okay. Nice. Eh, hidup lagi. Pak. Right post you are alive. Hidup semua deh. Bunuh. Long fire. Komodo, lollipop. Waduh, yang tadi nih. Iya, lollipop ini. Lollipop. Ini lollipop. Same ranger. Itu point six. I am three, almost 2000. Ini ketemu server adik-adik, tapi dibantai coy. Ah, malah bisa. Nggak gerak cuy, darahnya nggak gerak. Iya. Dead. Nggak bisa. Paling 3-2-3 hit cepat, nggak mati. Ini yang sakit Royal Guard-nya ya? Ranger. Ranger. Ya, pola-pola-pop. Ya, all pola-pop. INT 5K. Yang lainnya enggak sakit. Yang lainnya pola-pop.
Oh iya. Precision shot langsung hilang darahku. Good precision shot. Instant death lah. Mereka ketinggalan level juga gak masalah ya. Iya. Adik-adik strong. Shadow Chaser, Panda. Oke. Okay. 2 million S Shadow Chaser. Oke. Oke, oke. Maybe what we're going there. Oh no, one bomb almost all died. Three. What element your enchant on it? Fire? Oh, wind. Wind. Oh, already wind. Nice. Yeah, I'm ready. I see ninja shadow. I give up. Surya. Opera Phantom. Okay, suranya Ken, Kendai. Oke. Okay. Warlock, warlock. Oke. Okay. Ken, ken. Sura. Ken. Sura. I cannot do Shadow Chaser. Sura. Iya. Sura. Nice. Oke. Sura. Open. Oh my god, Sura. Oke, dead. Nice.
Oke, okay, next. Maybe last game. Okay, last game. Semoga jangan Sultan Wing of Blessing. Oh. Wah, kita what? 20 million ah. Oh my god, warlocknya Will ya. 20 million HP. Amanah Kun, Amanah Kun is Will. Ya. Yeah. Oh, dive team first ya. Sakit. Warlock so painful. Langsung mati anjing. Amanah Kun, sakit banget. Iya, sakit banget itu. Lihat tuh ya, kali nak buatnya tuh 5 juta. Onion by one with royal get. Who by one? He's just helping me. Yeah. Aduh. Cannot amanahkan kami. Ah, ini last game ya. Okay lah, gigi. Okay. Come on, Mizu. Survive. Yeah. Yes, you can. Ah, tidur dia. Okay. Let's go. Gila, survive coy, survive. Ui. Ui speed hack. Ui, fight. Oh. Langsung mati. Dari mana ini tadi? WOB ya? Harus buat job yang magic defense yang gede. Ya, warlock juga ya. Gila, survive loh dia. Mantap benar, Mizu. Tank cuma nggak bisa di tank harus lari.
Full fast kill the wizard. Waduh, kena dance, kena dance, kena dance. Tidak. Oh, selamat, selamat. Oh, enggak. Mati juga. Selamat. Kena dance. Finally. Warlock yang Selin easy to kill. Buat dia Durwan, amanahkun. Fuck. 19 million max HP. Iya. Mau coba? Tadi udah coba, gak masuk damage-nya. Gak masuk ya? Ya udahlah, gua keselin aja kok gitu. Gak masuk, Deadpool. Ya. Damage-nya gak masuk gitu. Oke, selin, mana selin. Iya, gua keselin aja deh. Hey, by one kita selin. Mampus, kena elegan shoot. Amanakun. Amanakun lagi ngejar. Selamat. Oke, gua mati. Mati lagi ya, Selin mati. Amanakun. Oke. Kenneth. Wah, this is fine. Di res itu sama dengan this is fine. Wuih, nah lightning bolt tidur lagi. Pencet lagi. Yang lainnya tanki juga itu. Cuma Selin yang tadi. Selin 3 juta. Yang lain tanki. Sakit. Iya. Ya, onion. Thank you. Good game, thank you guys. Thank you. Gila, susah. Kalau kita guild ranking 5. Ranking 5. Lexem, waduh, Lexem ranking 9. Udah enggak ada lagi yang KVM ya. Real ranking 3 dong. Nice. Kita lihat ranking job. Amazing event ya. Star class ranking. Predator mana predator? Predator. Oh, paling atas. Ranking 8. Shit, susah kayaknya nih. Buat juga ya, bisa dilihat nggak? Ya nggak bisa dilihat. Wah, di Opera Phantom ada ternyata Sultan GS.
Eternal Fist, siapa yang paling kuat? Eternal Fist cuma 6 dong. enggak. Bisa ke bawah lagi ternyata. Salah. Kapok Gang, Ratu, siapa nih? 3. Polinator lagi 4. Mecha, Pantul, Ranger, Oyabun, WOB ya. Red Mau, wow, Red Mau. Pakai Ranger dia. Do I need PZB? Yes, I need. Payon. Susah ya, di partiku tadi tuh kalau misal ada satu dancer atau minstrel tuh enak sih. Tadi ya. Tapi kalau ketemu Sultan ya tetap aja susah ya. Di kepala tadi kan. 10.000. Oh my god. Sekali copot kartu 10k. Lama-lama habis nih kristal. Oke deh. Kita deposit aja ya. Thank you.
Belzebub. Kalau partinya bagus sih gampang ya. Coba kalau partinya pas-pasan di sini. Lama banget selesainya. Apakah Sobri sudah retired, Bang? Masih main loh dia. Baru drop lagi. Habis flexing. Habis flexing di grup. Gua doang yang nggak drop-drop kartu. Eh, drop emas. Yang lain drop anjing. Sial banget nih kayaknya ID. Gak pernah dapat yang bagus ya di sini. Empat semua. Drop apa deh bang? Dari KD kayaknya. Dari KD. Tahu apa? Dia rajin muter loh itu. Hunting terus dia. Mati. Oke. Thank you. Wow, dapat apa nih? Wih, kayaknya laku nih. Lumayan. Dapat ACC STR. Berapa dijual ya? Langsung kita jual. Ya.
dapat ACC. ACC Pahe ya. Yang enggak sanggup pakai emas, pakai ini dia ACC-nya. Nah. Wah, stoknya banyak lagi. 246. Ini event cross KVM sampai kapan ya? Kita cek dulu. Sampai kapan? 26. Berarti iya, 26 ya. 2 minggu. 2 minggu dan duit gua 100k. Nice. Duit tinggal 100.000. Hey dong, kasihlah cashback apa kek? Kalau yang niat PvP lumayan juga sih ya. Gonta ganti kartu emas, duit semuanya. Oke guys, kita off stream dulu ya. Ya lumayan seru lah KVM-nya. Kita ranking 5. Smile di ranking 5. Yuk, like. Smile di ranking 5 ya. Oke. Lumayan sih. Di sini gue niatnya ranking 3 ya. Bisa ranking 3 gitu. Ternyata gak bisa bro. Susah-susah. Ranking 8 cuy. Ya deh, kita off dulu. Ciao.